Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Hari ini saya akan mengajak teman-teman mereview kafe terbaru, yaitu kopi dari Hati Rindu Alam yang terletak di Pacet, Mojokerto. Review kita mulai dari rute perjalanannya dulu. Di sebelah kanan ini ada Polsek Pacet. Jadi saya arah dari Mojosari menuju Bundaran Pacet, sudah berada di depan Polsek Pacet. Jadi rute perjalanan kita kali ini start dari Polsek Pacet ini ya. Oke, kita review bareng-bareng, let's go. Di depan ini ada pertigaan, jadi kalau kita belok ke kanan ini bisa menuju arah Gondang dan bisa menuju Warung Omah Kayu Pacet atau Warung Om Ke Pacet. Di sebelah kanan ini ada tulisan Bundaran Pacet. Jadi kita sudah berada di Bundaran Pacet. Di depan ini ada pertigaan, jadi kalau kita belok ke kiri itu bisa menuju Wisata Padusan Pacet dan bisa menuju ke arah Trawas. Tetapi kita belok ke kanan ke arah Cangar dan ke arah Batu. Nah, di depan kita bertemu pertigaan lagi. Kalau kita belok ke kanan itu kembali ke arah Mojosari. Kita belok ke kiri untuk menuju Kopi dari Hati Rindu Alam Pacet. Sembari menyaksikan review lengkap dari Kopi dari Hati Rindu Alam Pacet, buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe ya. Karena subscribe adalah ladang pahala buat teman-teman. Yang sudah subscribe, terima kasih. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar notifikasi video terbaru dari saya tentang tempat nongkrong hits, wisata kuliner sekaligus rute jalannya selalu update ya teman-teman. Di depan ini terlihat jembatan Kali Kromong, di mana di bawahnya ada sungai Kali Kromong. Banyak wisatawan yang sering berkunjung ke sini. Di sebelah kiri ini ya, jalan masuknya. Untuk review terbaru dari Kali Kromong, teman-teman bisa tonton dan link ada di deskripsi video ini. Untuk medan jalan menuju Kopi dari Hati Rindu Alam Pacet ini, jalannya banyak yang menanjak ya. Cuma untuk jalannya cukup lebar, jadi perpapasan antar mobil tidak ada masalah. Artinya, teman-teman harus memastikan kendaraan teman-teman dalam kondisi fit. Karena di awal kita berangkat ini banyak tanjakan dan otomatis saat pulang kita akan menjumpai jalan yang menurun. We'll be right back.
Oke, kita sudah sampai. Kita akan mereview macam-macam tempat duduk, daftar menu, tampilan sajian, dan fasilitas yang ada di Kopi Dari Hati Rindu Alam Pacet ini. Jadi alamat dari Kopi Hati ini terletak di Puduk Kursi Sendi, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Untuk lokasi Kopi Dari Hati ini di samping Jalan Raya Sendi Cangar ya. Untuk lahan parkirnya cukup luas, dan saat saya berkunjung untuk parkirnya masih gratis. Inilah tampilan Kopi Dari Hati Rindu Alam dari depan siang hari, dan ini view saat malam hari. Kita mulai mereview macam-macam tempat duduknya. Di depan ini ada tempat duduk outdoor. Kita mulai dari yang sebelah kiri. Jadi di sini ada tempat duduk yang terbuat dari kayu dengan meja yang terbuat dari keramik. Dari tempat duduk ini teman-teman bisa melihat lalu lintas kendaraan dari Pacet ke Cangar bahkan Batu. Juga bisa melihat lembah yang indah, juga pepohonan yang hijau. Melihat view seperti ini rasanya sangat sejuk dan menenangkan pikiran. Di bawah meja disediakan fasilitas colokan listrik. Di samping tempat duduk ini disediakan tempat duduk lesehan yang terbuat dari bantal warna-warni. Yang di tengahnya ada meja terbuat dari kayu. Jadi ada 5 meja yang ada di sini dan beberapa tempat duduk bantal warna-warni. Di belakang tempat duduk lesehan ini disediakan tempat duduk yang bisa kita ayunkan. Jadi di tempat duduk ini kita bisa berfoto dan kita bisa bersantai, berayun melihat view yang indah. Di ujung dari tempat duduk ini disediakan fasilitas toilet. Ada 1 wastafel, 1 cermin, dan 2 toilet. Untuk toilet pria berada di sebelah kiri dan toilet wanita di sebelah kanan. Jadi di sebelah kiri ini tadi ada tempat duduk bantal warna-warni, tempat duduk yang bisa diayun, dan toilet. Di sebelah kanan juga disediakan tempat duduk lesehan dengan bantal warna-warni, dengan view pepohonan yang indah dan lalu lintas kendaraan. Kita lanjut naik lagi, di atas ini juga ada tempat duduk outdoornya. Nah ini dia tempat duduknya. Dan di sebelahnya juga ada tempat duduk yang sama seperti tempat duduk yang ada di bawah tadi. Disediakan juga fasilitas colokan listrik dengan view yang sama, yaitu view lembah dan pepohonan yang indah. Oh iya teman-teman, untuk fasilitas musola sedang dalam pembangunan ya. Di sebelah tempat duduk ini juga disediakan tempat duduk seperti ini, di mana di atasnya dikasih paranet dan di bagian atas itu terdapat karya seni patung yang khas Jawa. Dan di bagian depan dihiasi lampu dengan bentuk bintang seperti ini. Ini kalau malam hari akan semakin indah, kurang lebihnya seperti ini. Di sebelah kanan bangunan utama atau sebelah kanan kasir terdapat juga tempat duduk yang seperti di bawah tadi. Dengan di ujung sebelah kanan terdapat view pegunungan. Sang owner bercerita yaitu Pak William, jadi di sebelah tempat duduk ini akan dibuat spot foto. Jadi kita tunggu spot foto terbaru dari Kopi Dari Hati. Di sini juga disediakan fasilitas payung. Dan di bagian teras bangunan utama juga disediakan banyak tempat duduk. Meja terbuat dari kayu dan tempat duduknya seperti sofa. Di sini juga disediakan fasilitas colokan listrik. Dan saat teman-teman bosan, teman-teman bisa berselancar internet karena di sini disediakan fasilitas WiFi. Jadi berkunjung di area hutan seperti Sendi Pacet ini jarang sinyal. Jadi WiFi sangat membantu. Oke, kita lanjut masuk mereview tempat kasir dan tempat duduk area indoor. Di depan ini tempat kasirnya. Jadi di mana teman-teman bisa melihat buku daftar menu, membayar pesanan teman-teman di sini. Untuk jam operasional Kopi Dari Hati Rindu Alam Pacet ini buka mulai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam setiap hari. Karena tempat pembuatan minuman berada di sebelah kasir, jadi kita bisa melihat proses pembuatan minumannya. Nah, di depan itu ada mesin penyeduh. Jadi diseduh dengan tekanan dan suhu tinggi, akhirnya dihasilkan ekstrak yang disebut espresso.
Jadi avocado yang saya pesan ini, espresso yang ada di 2 gelas cangkir kecil ini dijadikan satu, nanti dicampur es krim. Sang owner yaitu Pak William sungguh sangat baik hati. Selain beliau mau mengobrol lama dengan saya, apa yang saya pesan digratiskan oleh beliau. Jadi terima kasih untuk Pak William ya. Dan inilah tampilan avocado, pencampuran antara espresso dengan es krim. Tampilannya sangat unik tetapi istimewa. Inilah cara penyajian avocado. Jadi, espresso kita campur ke es krim sedikit demi sedikit dan kita nikmati. Rasanya luar biasa. Buat teman-teman yang hobi kopi, wajib coba avocado ini. Inilah daftar menu yang ada di Kopi Dari Hati Rindu Alam Pacet. Untuk daftar menu ini bersifat sementara, jadi nantinya akan ditambahi menu makanan berat seperti nasi goreng dan yang lainnya. Untuk harga sangat terjangkau ya, jadi buat teman-teman dengan budget minim bisa berkunjung ke Kopi Dari Hati Rindu Alam Pacet ini. Jadi selain harganya yang terjangkau, tampilannya pun istimewa. Apalagi kita dikasih bonus dengan view yang indah dan suasana yang sejuk. Di depan kasir masih ada beberapa tempat duduk. Ini tempat duduk di sebelah kiri dan kanan kasir. Dan di sebelahnya juga ada tempat duduk seperti ini, di mana di atasnya dihiasi dengan warna-warni bunga sintetis. Oke, demikian review lengkap dan sederhana dari Kopi Dari Hati Rindu Alam Pacet ini. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen. Dan yang belum subscribe, subscribe ya. Karena sekali lagi, subscribe adalah ladang pahala buat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.